Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan mereview kegiatan aku di malam minggu. Ini adalah kegiatan rutinitas aku di lingkungan di sekitar tempat aku tinggal di kota Pontianak. Itu kan ada lingkungan, beberapa lingkungan gitu ya, atau kring. Nah, ini adalah kegiatan di kring aku, di kring Santo Fransiskus ya. Ini dalam rangka syukuran dan juga sharing dan pendalaman kitab suci bertepatan dengan bulan September. Kali ini kegiatannya dilaksanakan di rumah Pak Sumaryanto Petrus di Bali Indah, Pontianak. Peserta yang hadir lumayan ramai ini, mungkin sekitar 30 atau 40 peserta atau 40 kakak mungkin ada ya. Aku tidak menghitung persisnya berapa yang hadir. Nah, setelah kegiatan, rangkaian kegiatan doa dan sharing, di sini juga ada makan malam bersama. Nah, ini menu makan malamnya lumayan meriah. Makan malamnya lumayan wah juga. Nah, aku mau makan dulu ya. Aku mau ngomongnya tadi agak ini. Nah, ini makanannya. Nah, semua pada sedang makan, menikmati hidangan yang disediakan. Aku mengambil menunya, cukup lengkap nih. Ada nasi, sayur, lauk, dan juga ada lalapannya, enak banget. Dan sambil makan bersama juga ya, sambil ngobrol-ngobrol juga bersama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Semuanya penuh kekeluargaan, keakraban. Inilah kebersamaan kami di Kring Santo Fransiskus Pontianak. Terima kasih untuk kamu yang sudah ngikutin video ini. Kalau kamu suka, kasih jempol, subscribe, lonceng notifikasinya diklik juga, dan di-share video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!